Hai, assalamualaikum guys. Minggu ni saya Ari Jojo kembali lagi. Hari ni saya akan buat review tentang Mami Lebak. Yes. Yes, basically Mami Lebak ni ada dua. Satu yang spicy kimchi, which is mi soup yang berkuah, dan satu lagi ialah spicy fried chicken, mi goreng. Kita dapat tengok gambar kimchi and gambar ayam. Dan dekat belakang ni dia punya panduan memasak dan ada pengilang semua, dan tepi ni nutrition. Oh, atas ni pun macam tu. So inilah Mami Lebak. Kalau korang jumpa kat mana-mana, dia sebenarnya ada dalam pack yang macam Samyang juga. And dia besar kuat, dalam RM18 something. And kalau korang cari yang cup macam ni, dalam RM4 something untuk kedua-dua ni. Spicy kimchi ni, ini mi soup tau. Macam biasa je cara kita buat, macam mana kita buat Maggi. Mami Lebak mi kering, kita tengok dia punya penyediaan. Kedua-dua mi ni kena biarkan selama 4 minit. Kesimpulannya, cara pembuatan dia ni macam biasa, macam Maggi, kita buat Maggi, kita buat mi sedap biasa. Jadi adakah saya akan makan dua-dua ni sekaligus untuk satu episod? Yes. So mula-mula kita buka yang mi debak mi kering dulu. Kat dalam ni ada garpu macam biasa, shinsegae sauce, dan ada juga macam flakes lah, ke perencah untuk mami debak yang mi soup. Sama juga ada garpu, perencah dia. Tapi rasa perencah untuk mi kering lagi pekat daripada perencah mi soup. Dan dalam ni ada flakes dia. So, keluarkan semuanya. Kita akan masukkan air. Sudah isi air, kita akan biarkan selama katanya 4 minit. Jadi ada juga orang kata Mami dengan Maggi ni, diorang dikatakan cuba untuk mendayungi produk-produk Korea, yang produk-produk mi segera Korea yang ada kat sini. Inilah antara usaha-usaha dilakukannya. Dan basically juga dari segi tekstur mi ni, mi, kalau kita tengok Maggi dengan Mami Lebak, tekstur mi dia lebih halus kalau kita compare dengan Samyang. Nampak? So sama je, dua-dua ni memang lebih halus. Jadi saya akan makan yang Mami mi soup Mami Lebak kimchi, spicy kimchi. Alright, so masukkan. Bau dia sedap. Oh, bau dia ada pedas-pedas. Dan kata spicy kimchi kan, ini kalau dia kata perencah. So kita tengok apa yang dalam ni. Nampak tak? Sayur-sayuran krem. Bau dia sedap lah. So masukkan. Dia jadi macam ni. Dia naik bau ke? Dia kuah dia macam kalorin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang korang jumpa rasa kimchi dalam ni. Korang jumpa spicy dengan kimchi dekat mana. Memang ada rasa ni. Ini macam ni, and affordable. Affordable? Rasanya Maggi pedas gila lagi affordable kot. Rasa masam sikit, ada rasa pedas sikit. And then sayur-sayur ni memecahkan lagi majlis, menambahkan warna-warni dalam Mami korang ni. Tapi saya kena setuju, yang rasa ni adalah rasa yang lain kalau dibandingkan dengan rasa instant noodle yang ada kat Malaysia. I mean yang dikeluarkan oleh syarikat kat Malaysia lah. Kalau Mami ni nak ulas pasal halal, tak ada masalah pun. Logo Halal Jakim ada kat sini. Yang ni pun sama, so tak ada masalah. Pedas dia sikit sangat. Tapi walaupun nama yang ni, walaupun nama dia spicy, spicy dia tak spicy sangat pun. Dah hujung-hujung ni somehow kau rasa lah, tak pedas lah, tapi dia punya hidung tu macam, alhamdulillah. Maggi pedas gila tu lagi banyak. Tengok bekas buat tahu. Dan kalau makan benda tu kenyang lah. Ni makan benda ni, boleh lagi nak makan benda ni. Ruang masih ada. Ni dah buang dah, dah toskan semua air dia tadi. Lagi pekat biasa dia. Ah, tu dia. Sebab walau bagaimana pun memang Samyang ah menang. Paling pedas. Maggi boleh mencabar, tapi yang ni masih belum dapat mencabar Samyang atau Maggi pedas kita. Even Samyang jajang pun belum sampai tahap pedas tu lagi. Sudah masukkan ni. Ini apa dia? Oh, bawang goreng baik. And then bawang goreng ni besar weh. Ini bawang goreng ke? Apa ni? Popo? Tahu tak popo snack yang budak ni agak kan? Macam Friskies pun ni.
Bila korang dah kacau ni semua, keputusan dia macam ni. Dia motor orange-orange. Bismillahirrahmanirrahim. Percayalah, spicy fried chicken pun tak pedas. Tapi pedasnya level negatif kot. Tapi tak jumpa, masih lagi sama dengan masalah Maggi ayam bakar tu. Tak jumpa ayam dekat mana. Dia pun spicy fried chicken tak jumpa, spicy fried chicken dekat mana. And dia punya bawang goreng tu, korang rasa macam more tu keropok instead of bawang. Tak rasa, tak ada rasa bawang pun. Lupa nak cerita pasal expired date kan. Basically expired date dekat bawah. Bila dah bawah-bawah sikit, baru jumpa pedas dia tu. Tak tahu lah kalau rasa yang cup dengan yang paket tu beza. Sebab kalau sama macam tu. Seriously, bila dah masuk ujung-ujung, baru kau dapat rasa pedas tu. And kalau ditanya, pedas dia macam pedas Melayu ke macam pedas Korea, dia pedas lain, lain macam. And kalau pedas Melayu pun, bukan. Kalau Ahmad Lim Black Pancake punya mi pedas arwah tu betul lah pedas Melayu. Ini unknown punya pedas ni. Oh, okay, faham. Mungkin juga dia punya yang kita expect bawang goreng yang macam popo, keropok popo tu. Basically mungkin tu bukan bawang goreng, cuma dia nak bagi something rasa yang mengingatkan kita kepada fried chicken. Sebab kata spicy fried chicken kan. Fried chicken kan kerup-kerup. Jadi kalau benda tu logik lah kalau nak rasa dia tak ada rasa bawang pun. Tapi dia tak describe apa benda ni sebenarnya. Dia macam cakap perencah tambahan, ramuan tambahan je. Alhamdulillah dah siap makan. Jadi review jujur dan penuh kejujuran. Kalau dibandingkan Mimi Dembak dengan Maggi Pedas Gila, personally saya memilih Maggi Pedas Gila lagi. Sebab saya mencari sesuatu yang rasa yang pedas dan memang rasa pedas, instead of cakap pedas tapi tak pedas. Jadi bagi saya ni tak pedas, tapi still boleh rasa korang punya hidung tu berair. Itu je dia punya level. Tak rasa macam okay saya memerlukan air tak. Tapi pada masa yang sama, menghargai jugalah kombinasi antara Mimi dengan Shisegi Food ni untuk mewarnai lagi industri mi segera di tanah air kita. Jadi itulah personally dari segi harga pun, Mimi pada segi lagi berbaloi. RM3 lebih ataupun RM2 lebih terpulang, korang jumpa kat mana benda tu. And kalau ni RM4 lebih. Dari segi saiz pun Mimi Debak lagi kecil kalau compare dengan Mimi Pedas Gila. Sekian untuk episode kali ini. Kepada siapa yang dah makan dan try sendiri Mimi Debak kedua-duanya ataupun salah satu, sekurang ada pendapat korang sendiri, mana lagi better, mana lagi sedap, mana lagi best, korang boleh komen kat bawah ni di bahagian ruangan komen. Kongsikan pendapat anda. Dari saya setakat tu cukup. Sekian sahaja episod untuk malam ni tentang review Mami Debak. Terima kasih kerana kepada mereka yang setia menonton dan menyokong. Jangan lupa kalau korang suka, korang boleh like, subscribe, nak share. Share lah, kena share. Boleh. Saya punya IG @ari.jojo kalau nak follow. Ya. Terima kasih kerana menyokong. Saya sangat menghargainya. So, Bapak Roger, kita jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.